Sahabat, saat ini saya ada di Jalan Trans Sumatera. Ya, saya mau melakukan perjalanan ke Merbau Mataram. Ini jam 12-an, saatnya lapar makan. Nah, dan di sini ada ikan ayam bakar Om Basit. Baik, kita lihat ke dalam. Kita makan. Banyak kendaraan yang berhenti di sini. Rupanya mereka juga sama dengan saya. Lapar. Emang jamnya jam makan siang. Nah. Ya, itu rumah makannya. Rumah makan Om Basit. Baik, dan ini kita ada di tempat pemanggangan ikannya. Kita lihat ikannya. Masya Allah. Sedang dibumbui. Mantap. Mantap, Kang. Mantap. Kang Saha, Kang. Kang Saha. Kang Iwir. Kang Iwir. Nah, sedang mengiwir-iwir ikan. Yo. Wah, itu ikan iwirnya. Dan di dalam sana ada tim Hore. Nah. Ya, ada tiga neneng. Neneng Anjarwati, neneng Kurnasih, dengan neneng Sagita. Ya. Sagita Willy. Iya. Gini ke Pak, nang gini Pak. Oh, ini ayam bakarnya, ya. Ikan bakarnya. Sama orang nih, Pak. Oh. Oh. Ibu Saha, Bu? Hah? Bu Saha? Ibu Narsi. Ibu Narsi. Bukan deh, Ibu Narsi. Oh. Bu. Bu. Es pokoknya Ibu lah ya. Ibu siapa? Ibu Maulana. Oh, Ibu Maulana. Oke, Bu. Kita lihat ikannya lagi, Bu. Nah, masih dengan Kang Iwir dengan ikan bakarnya tuh sedang disawer rupanya. Nah, ini tekan bumbu nak, Kang? Kunyit. Kunyit. Oh, ya. Dubu kunyit. Ya. Baik, ini salah satu tempat makan recommended dan favorit ikan ayam bakar Om Basit di Jalan Trans Sumatera. Desa naon? Desa Bandar Dalam. Bandar Dalam, Kecamatan Katibung. Katibung ya? Sudemulyo. Nah, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Mantap, mantap, mantap. Sip, oke. Okay.